Kalau kita tahu sebenarnya Malaysia antara orang kata muka hadapan lah dalam bidang aero angkasa juga di rantau Asia Tenggara, di mana kalau kita lihat dibuktikan lagi dengan jangkaan peningkatan bagi industri ini sebanyak 7% dengan adanya juga seiring dengan pelan induk aero angkasa kedua 2030. Baik, kita nak melihat bagaimana inisiatif pelan induk industri ini serta cabaran dan misi bagi aero angkasa ini di Malaysia. Bagi ini, untuk pagi ini kita bawakan Encik Samsul Kamar Abu Samah, iaitu Ketua Pejabat Penyelaras Industri Aero Angkasa Kemasaan. Naiko, Naiko. Bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, ya? Terima kasih. Kita kurang dengar tentang aero angkasa secara meluas. Dan mungkin ramai yang tidak tahu bahawa kita merupakan hub aero angkasa di rantau ini. Betul. Bagaimana kita mengurak langkah memulakan perjalanan ke arah menjadi hub aero angkasa ini? Terima kasih kepada SPM dan juga RTM, terutamanya peluang kepada Naiko. Ini adalah pertama kali kami bersiaran secara langsung. Naiko ditubuhkan pada tahun 2015 selepas pelancaran Pelan Induk Industri Aero Angkasa Malaysia pada 2015, sewaktu lima oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So kita mahu melonjakkan diri kita sebagai negara nombor satu di Asia Tenggara pada tahun 2030 dengan anggaran untuk pendapatan sebanyak 55.2 bilion pada ketika itu dan juga 32,000 pekerjaan. Jadi setelah beberapa tahun, sekarang 2018, sebanyak 12 pelan tindakan yang telah pun kita laksanakan, merangkumi dari segi pembangunan industri, kemudian dari segi pembangunan sumber manusia, infrastruktur dan sebagainya. So dari segi pelan induk ini merupakan satu pelan yang amat komprehensif yang kita juga melaksanakan menerusi rancangan Malaysia ke-11. Tadi you bercakap tentang teknologi, kita juga memberi penumpuan terhadap implementasi i4.0, sebagaimana yang tetamu sebelum ini nyatakan. So di aero angkasa pun kita fokus juga kepada i4.0. Cuma saya nak jelaskan, definisi aero angkasa di Malaysia ni adalah agak meluas. Tadi ada yang dengar angkasa, ada yang dengar aviation, penerbangan. Jadi bermacam-macam definisi. Secara dasarnya aero angkasa tu meliputi segala-galanya. Kalau you terbang, kalau you berada di bawah, kalau you mengawal pergerakan pesawat juga dikenali sebagai aero angkasa, drone, space dan sebagainya. Dan kami di Naiko, kita melihat dari pembangunan industri, human capital dan sebagainya. Jadi kita bekerjasama dengan banyak pihak, terutamanya agensi-agensi MITI, MAIDA untuk investment, Matrade untuk ekspor. Kemudian kita ada SME Corporation untuk SMEs, MARA untuk Human Capital, Aerospace Malaysia Innovation Center untuk Research and Technology, tidak lupa juga angkasa. Sekarang kita ada DCA, DCA telah pun bertukar nama, CAAM, itu juga merupakan satu inisiatif terbesar kami lah di bawah blueprint. Dan kita juga ada MEFCOM. Jadi kesemua ini bekerjasama dengan kita untuk kita membantu pembangunan industri. Baik, pandangan Cik Syamsul ini bagaimana melihat perkembangan, sejauh mana perkembangan untuk industri ini berkembang di negara kita sini dan cabar-cabarannya yang masih kita hadapi? Kita suka bercerita tentang peluang daripada cabaran. Cabaran itu sentiasa ada. Jadi untuk peluang, pada tahun 2036, Airbus atau Boeing, dan juga Boeing mensasarkan sebanyak 16,000 pesawat baru akan diserahkan di Asia Pasifik serantau ini. Dan 4,000 daripadanya, 1/4 adalah di Asia Tenggara. Bermaksud peningkatan sektor penerbangan tu, komersial terutamanya, kita ada AirAsia, kita ada MAS, kita ada Malindo, dan juga di negara Asia Tenggara ni pesat membangun. Jadi kita melihat dari segi produk-produk yang kita keluarkan, terutamanya mungkin ramai yang tidak ketahui, bila anda terbang bersama-sama dengan AirAsia A320 ataupun MAS 737, bahagian-bahagian pesawat tu komposit 55%-nya datang dari Malaysia. Okay, saya boleh bagi benda yang lebih spesifik di Melaka, Subang, Sungai Buloh dan juga Bukit Kayu Hitam. Dan dilakukan ataupun diproduksikan oleh rakyat-rakyat tempatan. So ini adalah sesuatu yang amat membanggakan untuk negara kita. Tanpa kita sedar sebenarnya. Inilah kita yang nak memberi kesedaran. Kesedarannya. Sudah pasti untuk industri seperti ini kita perlukan kepakaran modal insan yang tinggi. Jadi sebuah negara yang agak masih kecil, bagaimana kita mencungkil bakat-bakat yang diperlukan untuk memenuhi peluang-peluang yang sedia ada ini? Sekiranya anda berdua mempunyai keluarga ataupun adik-beradik yang mahu
apa ni melibatkan diri dalam bidang aero angkasa, pertamanya kena redor untuk mereka bergerak di mana-mana serta dunia. Kerana aero angkasa ini merupakan industri global. So apabila anda mendapat license untuk MRO dan juga mendapat pengiktirafan untuk aerospace manufacturing dan sebagainya, anda boleh bekerja di mana-mana saja. Itu istimewanya. Jadi satu lagi perkara yang kita perlu beri penekanan adalah dari segi pembangunan teknologi. Amat-amat pesat. Sekarang ni kita ada produk-produk baru seperti 787. Kita ada A350, MAS telah mempunyai dua pesawat A350. Jadi peredaran teknologi sangat-sangat cepat. Dari segi kita mengaturkan supply chain kita juga berubah. Jadi untuk itu kita bersama-sama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran pada tahun lepas kita buat kajian yang mendalam berkaitan dengan occupational framework. So kita telah dapati untuk industri aero angkasa keseluruhan, ya, angkasa, penerbangan dan sebagainya, kita mempunyai 483 jenis pekerjaan. Wow. 483 jenis pekerjaan yang perlu dipenuhi oleh rakyat Malaysia. Of course dalam keadaan tertentu kita memerlukan kepakaran dari luar untuk kita, sebab industri ini industri global. Betul. So kalau kita boleh pergi keluar negara, orang luar negara pun boleh bekerja di sini. Dan bahasa Inggeris merupakan bahasa yang diguna pakai. Ada yang lain, France dan sebagainya juga diguna pakai. Jadi itu untuk pembangunan lah. Dari segi cabaran, order semakin banyak. Untuk kita, itulah cabaran utama kita. Selain daripada human capital ataupun pembangunan sumber manusia yang berubah dari segi keperluan, teknologi juga berubah. Apa nama ni, OEM seperti Airbus dan Boeing sentiasa memerlukan pemain industri kita untuk lebih kompetitif di masa-masa akan datang. Selain itu juga dengan 4,000 pesawat baru yang akan dihantar ke negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara juga melihat ini adalah peluang. So Vietnam, Thailand, Indonesia, Singapura juga mahu memainkan peranan dia. Jadi untuk kami di MITI, kita juga melihat bagaimana compete and complement lah. Kita tidak mahu menjadi juara semata-mata tanpa melihat rakan-rakan kita di negara-negara Asia Tenggara. Saya baru ingin bertanya, apa yang membezakan Malaysia? Mengapa hub kita dipilih berbanding dengan hub-hub lain di rantau ini? Dan sudah pun terjawab soalan itu. Jadi bagaimana agaknya kita ingin bekerjasama dengan negara-negara serantau seperti Singapura, seperti Vietnam yang mungkin lebih kompetitif dari segi modal insan dan harga pasaran mereka? Okay. Saya bagi dua contoh. Pertama, apabila syarikat Rolls-Royce dia membuka kilang pemasangan enjin di Singapura. So apa yang kita dapat? Apa yang kita telah berjaya lakukan bersama-sama dengan agensi-agensi kita, terutamanya MAIDA, kita matchkan UMW, UMW syarikat besar kita dengan Rolls-Royce. So sekarang ini kelongsong tu, kalau kita dalam bahasa Inggeris kita panggil fan casing. You ada engine tetapi dalam tu yang bukan yang putih, yang di dalam engine tu. So yang casing itu sekarang telah dipun dikeluarkan dari kilang kita di UMW Aerospace Rendah. Sebanyak 6 unit dikeluarkan pada tahun lepas. Tahun ini kita sasarkan 80 dan kita akan kita pun shipkan di Singapura. Satu lagi contoh untuk FLE untuk pesawat 787 Dreamliner lah, yang kita dengar kan. So bahagian pesawat tu kalau kita lihat, ini adalah badan dia dan di bahagian awal tu adalah bahagian sayap. Itu datangnya daripada Vietnam. Tetapi dipasang di syarikat Spirit Aerosystem di Malaysia. Jadi cara mana kita bekerjasama, sebagai contohlah dua kes ini bersama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Itu tidak termasuklah dari segi training. Apabila kita AirAsia kan mempunyai pusat training yang amat maju di bawah CAE, AACE. So banyak jugalah pelatih-pelatih dari negara-negara Asia Tenggara yang datang berlatih di sini menggunakan teknologi yang tinggi lah. Banyak sekali kita tengok inisiatif untuk memastikan pengembangan untuk industri aero angkasa ini. Mungkin pada pandangan tuan sendiri, adakah kita akan mengenepikan sektor automotif yang sememangnya menjadi penyebab utama kepada KDNK negara kita bila kita beri fokus kepada aero angkasa ini? Bagaimana? Soalan yang menarik.
dan saya berterima kasih jugalah kepada sahabat saya di Malaysia Automotive Institute yang juga ditubuhkan oleh MITI dan juga MAI. Kita tidak melihat kita perlu mengenepikan sesetengah industri. Melalui kajian kita di Mexico dan juga di Morocco terutamanya, pembangunan industri aero angkasa ini juga dibantu oleh industri-industri lain. Contohnya adalah oil and gas, electrical electronics dan juga automotive. Tetapi tahap industri aero angkasa ini teramatlah tinggi kerana dia melibatkan dari segi nyawa. Bila anda terbang, anda mesti nak memastikan dari segi teknikalnya cukup bagus. Jadi dari segi industri kita, kita perlu transform PKS-PKS kita untuk ke arah itu. Melihat dari segi standard-standard yang mereka perlu penuhi dan kita bersama-sama dengan SME Corporation telah mensasarkan untuk membangunkan 50 PKS. Setakat ini kita sedang membangunkan 20 tahun ini, insyaAllah dalam sasaran 10 lagi. Tapi bukan satu perkara mudah. Ya, nama pun PKS. jadi kita merasakan peluang tu banyak. Dan ada juga di kalangan industri automotif kita mula berkembang dalam industri aero angkasa. Jadi ini satu perkembangan yang menarik. Dan kita rasa kita perlu bekerjasama dengan industri, sektor-sektor industri yang lain untuk kebaikan industri aero angkasa kita. Sudah pasti di rumah ada yang tertarik dengan segmen ini dan mengetahui potensinya dari segi keboleh pasaran mereka sebagai graduan. Di mana mereka perlu pilih STEM ataupun bidang perniagaan? Bagaimana untuk mereka mencubukan diri dalam industri aero angkasa? Pertamanya, perlu ada kajian. Untuk pelajar-pelajar ni, di pihak NAICO sendiri pun kita ada buat pendedahan menerusi program-program kita di LIMA. Pertama kali kita mempunyai pavilion yang amat besar sewaktu 2017. Dan kemudian kita ada program yang dinamakan Malaysia Aerospace Summit, My Aero. Tahun ini insyaAllah kita cuba adakan pada bulan Mei. Selain daripada itu, pelajar-pelajar itu sendiri perlu membuat kajian mereka masing-masing. Apakah kan kebanyakan sekarang ni mempunyai tablet, mempunyai jadi bukan hanya untuk explore game saja. Ya, kita perlu juga melihat bagaimana future of works pada masa 2050 di bawah canvas TN50 itu ada juga yang berkaitan dengan aero angkasa. Kita sedang melihat video Senai Airport Aviation Park. Wow. Apa yang berbeza tentang Aviation Park? Selesai tadi. Okay, kita ada beberapa world class infrastruktur yang sedang dibangunkan. Okay. Mungkin anda berdua pun pernah dengar tentang KLIA Aeropolis yang kita sedang bangunkan di Sepang. Kemudian kita ada Subang Aerotech Park, kawasan berhampiran dengan Spirit Aerosystem. Dulunya quarters DCA dan sekarang kita transformkan kepada Subang Aerotech Park. Yang lain adalah UMW Aerospace, UMW High Value Manufacturing Park di Serendah. Okay. Berhadapan dengan Pro2. Okay. Itu juga menunjukkan dari segi kita panggil sinergi automotif dengan aerospace. Selain daripada itu, kita ada juga Senai Aerospace Aviation Park. So, park-park ini atau taman teknologi ini dikenal pasti sebagai tempat yang utama untuk kita membawa masuk pelabur-pelabur berkualiti di Malaysia. Dan of course, kalau kata yang kita nak buat sinergi tadi, Senai mempunyai jarak yang sangat dekat dengan Singapura. Jadi kita mahukan limpahan-limpahan perniagaan dari Singapura itu juga memberi manfaat kepada Iskandar Region. Ya, di sama ada di Nusa Jaya, di Senai Airport dan sebagainya. Jadi kita bersama-sama dengan syarikat-syarikat yang membangunkan Taman Teknologi Aero Angkasa ini, kita mempromosikan industri aero angkasa di Farnborough Air Show, Paris Air Show dan baru-baru ini dah Singapore International Air Show. Menarik baik. Sekali, banyak sekali. Memang kita banyak potensi dalam industri aero angkasa ini dan sudah pasti banyak perkembangan yang bakal kita selami selepas ini juga. Kita nanti juga bagaimana status terkini bagi pelan Indo itu sendiri, bagaimana mungkin sebagai perakhiran ini? Kita ada 41 kesediaan ke 41 inisiatif. Kita telah pun melengkapkan ataupun meneruskan implementasi sebanyak 12. Masih banyak lagi. Sebab dia satu implementasi itu banyak
action plan kan. Harapan kita menuju ke 2020, kita akan memberikan impact yang amat besar. Contohnya kalau kita lihat pada tahun 2014, kita punya ekspor hanya 2.8 bilion. Tetapi pada tahun lepas 8.49. Dalam masa beberapa tahun saja. Jadi kita menyasarkan bagi tahun 2000. Sekarang ni kalau nak katakan kita sasaran tu dah lebih daripada apa yang kita, anggarkan 5% setiap tahun. Tetapi nampak gayanya sangat-sangat positif, didorong oleh pelaburan, perkembangan industri semasa. Jadi sebagai facilitator industri, kami bekerjasama dengan semua-semua pihak, dan kita akan cuba sedaya upaya bersama dengan agensi-agensi MITI dan juga agensi-agensi yang lain untuk terus membangunkan industri aero angkasa, mungkin menjadi satu industri utama di Malaysia menjelang 2030. Kan, terima kasih. Terima kasih Encik Samsul kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.